Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa ansari amma ba'du. Qala ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahu al-'azim. Mujahid dan mujahidah yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah ala ni'matillah, kita bisa menghirup udara segar di pagi hari ini. Kita bisa melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini. Tentunya tidak lain karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam tak lupa pula kita sampaikan kepada pemimpin umat Islam, ialah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur au minad dolalati ilal huda. Mujahid dan mujahidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalankan ibadah tidak selalu dapat berjalan dengan mulus. Setiap kebaikan yang kita kerjakan selalu mendapat ujian dari Allah. Sama halnya dengan berpuasa. Mungkin hingga saat ini masih ada yang berpikir untuk tidak menjalankan ibadah puasa. Namun siapa sangka beribadah di dalam bulan Ramadan ini memiliki beberapa keistimewaan. Segala jenis ibadah Allah lipat gandakan pahalanya yang tidak ada di bulan lain. Alhamdulillah. Maka dari itu, bulan Ramadan ini banyak yang mengharapkan kedatangannya. Banyak dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Karena di dalam bulan Ramadan ini Allah kasih keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lain. Keistimewaan itu diantaranya adalah, yang pertama, di bulan Ramadan adanya malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alf syahrin tanazzalu malaikatu ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta maqta'il fajr. Kata Allah, sesungguhnya telah aku turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Marilah kita perbanyak ibadah agar kita bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Pada bulan ini Allah turunkan Al-Quran yang diterangkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, pembeda untuk kita atau manusia. Yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan dikabulkan dengan doa-doa. Bulan Ramadan juga
doa yang dikabulkan tentunya doa yang ikhlas, tulus, dan dengan adab-adab yang baik. Namun, waktu yang baik untuk berdoa adalah saat kita menyantap makan sahur, saat kita berbuka puasa, dan tentunya di malam sepertiga malam, atau dikenal dengan salat tahajud. Yang keempat, setiap amal ibadah yang kita lakukan, Allah lipat gandakan pahalanya. Maka dari itu, mari kita isi, kita hiasi bulan Ramadan ini dengan bertadarus Al-Quran. Selain Allah berikan pahala yang berlipat ganda, Allah juga sudah menjanjikan sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, yang artinya bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi para pembacanya. Yang kelima, segala pintu kebaikan Allah telah buka. Yang keenam, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Mungkin itulah beberapa keistimewaan bulan Ramadan yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan tentunya dapat menambah semangat lagi dalam menjalankan ibadah puasa. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.